Guys, kita di Kota Reo, guys, Lomba Gantang. Sama ini nih, Om Sabian. Sabian ini Tanah Li, gak kita Li, reng Li gitu. Ini siapa lagi? Adam. Nambah Dukun. Ini Ergen, Piala Raja ya. Nanti kita Gimana? Kupas-kupas settingan peci di lapangan ya, guys. Nah, ini yang paling penting, guys. Settingan peci di lapangan, jadi biar pada tahu. Tonton sampai habis, guys, di channel Omacus Dextro 87 Syahdu Rangono. Oke. Halo, bosku. Loh, udah sampai, bosku. Lah, di Ponorogo ini Om Dodi Konin. Iya, Pak Perci. Apa? Perci Konin. Iki wong kondang iki. Menangan Mas ini ya. Ini ya. Mana? Bolo juri. Agak menang ngamuk. ini pite. Mana pite? Oh kae wodo, oh bukan. Wes. Udah bocor ini koninnya. Namanya konin siapa, Dam? Black Rose toh. Oh, mawar hitam. Ini selama tidak muncul di dunia peci, kok sekarang udah ada gaconya ini gimana? Apa di dunia lapet Anda pusing? Atau pusingan mana sama lapet sama peci? Kalau peci bagi saya sudah di hati Om Andre Gasil ya. Ya tetap. Ya ini kita mencoba meramaikan lagi untuk Pak Aik yang lebih punya gaju-gaju Anda. Nah ini kebetulan kemarin ngombyok di Gunung Wilis, nilai 1, serg di hati, makanya saya coba buat gaju. Nah, mudah-mudahan bisa. Betul. Ya. Biar dibawa gaju sama Om Andri Kancil. Kalau saya sekarang jadi penikmat aja. Karena tidak punya gaju, udah payu. Untuk perawatan harian dan perawatan lomba ala Mas Sabian. Soalnya kan sekarang kan udah di dunia lapet kan udah lama. Sekarang kembali ke peti ini ada sibuknya apa enggak di dunia peti? Sekarang kan gaco-gaco pada kejadian. Ya alhamdulillah kalau di dunia lopet mungkin kalah di sepi Om ya. Nah kebetulan ini teman-teman rundingan mau meramaikan peci lagi di Madiun dan sekitarnya ya. Saya coba ini untuk mengorbitkan gaco baru ini. Kemarin sama Om Dodi Konin itu saya pergi ke gunung sana untuk saya ajak milih. Oh, ya. Langsung sama ambahnya milih ya, langsung berkembang. Ya. Oh. Kalau untuk rawatan harian ya sama aja sebenarnya. Kita pakai multivitamin yang penting perawatan konsisten. Multivitamin banyak sekarang. Jangan mulai dari produknya Om Adus Dextro 87 Syahdu itu oke banget. Produknya satu arah super power juga oke banget. Produknya Om Dani MP88 juga oke banget. Produknya Om Bayok Big Water oke banget juga. Pokoknya semuanya
itu tergantung kembali ke peci rawatan kita. Iya, kalau ini saya nggak promo loh ya, ini biar kalau kita tuh soalnya untuk rawatan peci itu kembali ke karakter burung. Betul, aslinya gitu ya. Kalau sambil makan nggak apa-apa nggak ya? Iya, ini sambil makan sambil menikmati cuaca yang panas hari ini kan. Ini lomba untuk ini kan RGN tanpa potongan. Ya, mudah-mudahan nyantol nanti tetap berdua sate. Nyantol tetap nyantol di jantaran dong. Oh ya, juara. Lihat, ya. Itu maksudnya. Lihat ke kamera dong, Manjel. Ya, kalau saya lihat kamera ya biasa. Saya soalnya gini. Saya berpikirnya. Soalnya gini. Kan banyak orang kan, wah Sabian comeback, kembali lagi ke Pleti. Soalnya kan dulu tuh Om Sabian jawarannya Pleti. Umpama uang nih Om Sete Mbendino kirim. Mudah-mudahan ini begitu lagi. Oh iya, siap. Kita cetak kacau-kacau baru lagi. Jadi buat pemula-pemula jangan khawatir. Kalau saya sudah nyetak burung, jangan khawatir. Pasti saya siapkan burung ganda, tinggal tansur aja pokoknya. Biasanya kan dulu kan setiap hari KIB kereta KIB gitu. Soalnya saling berpapasan. Setiap hari kita kirim. Kalau saya kirimnya kirim apa? Cewek ya. Aduh. Ya pada intinya kalau untuk rawatan lomba pas hari-hari seperti ini ya, kalau saya amin 3 saya kencengin dulu, setelah kencengin pakai kucing atau pakai kloto, pakai apa. Kalau saya ini pakai ular kandang. Ya, pakai ular kandang itu fungsinya apa ya, kalau menurut saya vitamin yang saya pakai dengan ular kandang itu panas settingannya, karena nambah power. Iya, nambah power, beraninya ngunci semuanya. Dan untuk hari H baru kita kasih untuk doping harian. Ya sama nanti. Jadi hariannya untuk sebelum lomba tuh hari Hamin 3 ya? Hamin 3. Itu kenceng banget ya burungnya. Kenceng, kencengin aja. Apa? Burung lepas gak apa-apa, selama paruhnya belum lepas tetap melombakan. Siap-siap. Yang untuk hariannya kita pakai doping rendah. Pas di lapangan itu loh. Oh iya, pakai doping harian rendah. Oh, biar sesuai menstabilkan. Iya, soalnya kenapa? Kalau kita pakai doping pas hari rendah, kita kan lihat situasi pas di lapangan, kadang panas, panas dan cuacanya ya, kadang dingin. Kalau dingin kita tinggal ngencengin aja Om. Takutnya nanti kalau kita kenceng terus pas di lapangan kondisi panas, akhirnya nanti malah bubuk. Bubuk guys. Fungsinya doping atau multivitamin pas hari hal saya pakai rendah itu bisa mengkondisikan burung. Kita lihat cuaca. Kita lihat cuaca ya. Cuaca kalau pas lagi panas lah kita enak. Pas jadi. Jadi kalau pas cuaca dingin tinggal ngencengin aja ya. Semoga Mas Sabian bisa mencetak gajah kaca seperti Nasleng, Barang, Jonggrang, Cimir, banyak sekali. Dulu tuh matahari itu ditakutin, pas ada burung itu ditakutin semua. Sekarang menakutkan. Sekarang menakutkan bubuk. Iya, sekarang bubuk. Sekarang bubuk sekarang. Ini mau bangun dari tidurnya. Ini mau bangun dari tidurnya. Ini lagi teman saya juga Om Dodi ini biar saya suruh. Anu peci, peci dari Elmos ya. Ayo Om, comeback Om. Comeback. Saya pengen settingan kamu seperti nyeting fenomeno dulu. Ya. Cari Om Bian lagi Om Dodi. Nanti kita cari Om Bian komunis nanti. Nah, Om Dodi ini Om Dodi. Wah, Om Dodi. Ah, Om Dodi. Nanti cari Om Bian komunis. Kata-kata. Kata-kata. Kata-katanya meskipun panas, yang penting hati ini tetap adem. Oh, wah, Om Dodi kan ini Elmos. Siap, itu dari tadi dari Mas Dodi Elmos ya. Itu dulu yang rawat fenomeno itu lebih gila. Sekarang burungnya kemana tidak tahu, soalnya orangnya yang gila. Orangnya yang gila soalnya ini burung-burung pelatanya udah pada bubuk semua. Ada yang udah Almarhum, seperti payek. Karena sudah payu. Karena sudah payu juga. Kata-kata buat Mas Ipul apa? Kata-kata hari ini buat Mas Ipul.
nek kowe rabi, bojomu gak wani ngenalno kancamu, berarti mentalmu sakmene. Saya wawancara sama Mas Sabian. Oke, itu yang belum subscribe di channelnya Om Acus Dexel87, klik tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, biar Om ikannya ditonton juga, biar dapat gelar Om Acusnya. Cuan ya, cuan ya. Oke, ya. Mantap. Selamat siang Klub Cimania Indonesia. Sukses. Oke, guys, Om Awan. Siap. Ini mau naik gimana ini? Mau naik cuman dikasih buat Hong Kong. Berapa? Tiga. Tiga aja. Oh, gitu. Kenyang-kenyang nanti tidur meriwing. Bubuk, guys. Jadi cukup tiga seperti harian kayak gitu aja. Jangan kenyang-kenyang. Nah. Ini loh, Hong Kongnya diplotot. Tuh. Plotot pakai pinset, beli kalau nggak ada. Produknya Dextro ada nih, pinset khusus. Oh ada ya, ya nanti saya keluarkan ya. Pinset Dextro. Nah ini loh, wah, beli modal bosku. Nah, ya nanti saya keluarkan produk ini pinset Dextro 87. Nanti adalah nggak tahu diukir apa enggak. Produknya Om Acus. Siap, mantap. Gunanya pinset toh? Biar higienis, Om. Nah, kan kalau kita gantang kan makan gini kadang harus cuci tangan ya pakai ini. Misalnya pinset tuh ya. Pinset. Biar enggak terlalu jina kalau pakai tangan itu. Oke lah, nanti kita cek naiknya. Oke guys, lepas semua minuman. Terus purnya siap kita gantang. Nah, ini bersih nih. Tuh. Sangkar bersih biar enggak jatuh. Ayo teman-teman kursi silakan rapat menuju gantangan. Nah teman-teman, ada sesi tutak itu tiket 40 dan tiket 30. Ini semua tanpa potongan, silakan amankan tiketnya menghubungi petugas atau panitia tiket. Ayo langsung, terima kasih. Alhamdulillah, buat teman-teman tutak itu. Itu sudah mulai selesai, langsung Pak Isu kita mau. Langsung kalau masuk di Sulawesi, Sulawesi. Just. Ye, yakin Ray? Yakin. Rame, Pak. Ayo. Bekerja tani. Tinggalin. Jelas masuk. Masuk. Ale. Jelas masuk. Maton. Ger. Dua tiga. Ger. Terus 08 Wan. 08 Sabian. Ya. Oh iya, mutlak sih. Ya, alhamdulillah dapat A semua, bos. Saya butuh ya. Kok harus jana ali toh?
guys, sogonnya masuk A. Ya. Semuanya tanpa disunat, tanpa dipotong. Hihi. Yo masuk, tar. Guys, gimana guys? Wah. Oh. Oke, selamat sore guys. Selamat sore teman-teman Kecemannya Indonesia. Wah, 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 ini ngarit ini kelihatannya tadi ini. Iya, ini tadi saya sama Mas Abian ini lagi lomba di Ponorogo, RGN Ponorogo. Ini untuk si Mas Alnya ini hat-trick 1-3 kali. Oh, Mas Al hat-trick ini tadi 1-3 kali. Itu untuk tadi Om Sabian. Hat-trick? Eh? 2-3 kali. Oh, 2-3 kali hat-trick. Walah, walah. Wah, wah, wah. Ini nah ini loh guys, contoh Pleci Mania itu ya ini ya juara 1-2 ya salaman gitu loh. Saling mensupport. Nah, ini kalau tidak diberhentikan ini bahaya. Bahaya ya? Iya. Waduh. Soalnya pendatang baru langsung. Iya, ini bahaya itu. Nah, langsung 2 hat-trick ya ini. Tuh, bahaya ini. Patul, gimana Om Patul? Oke, oke. Ini apa? Kesan dan kesannya untuk gantangan hari ini gimana? Ya, kesan-kesannya untuk Pleci Mania di Platae ya harus semangat. Kompak, tetap kompak untuk mencetak-cetak gaconya untuk ke event nasionalnya. Nah, solidaritas, jaga mood, tetap semangat, tetap semangat guys ya. Ojo sambat. Nah, ini guys perjuangan Perci ya ini guys. Kita kesini tadi jam berapa? Siang ya? Kita siang sampai ini mau maghrib loh. Maghrib. Nah, ini kita perjuangan. Masih patut diapresiasikan. Nah, oke oke guys. Oke. Oke, terima kasih Om Kancil dan Om Sabian. Terima kasih atas waktunya. Semoga sahdu selalu. Oke, berjumpa lagi di Dextro 87 sahdu guys. Wes. Solusi untuk buruk kita.